صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sali ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV Dengan saya Nikhan atau Umi Nabila Sahabatku pecinta sholawat Apa kabar? Semoga saat menyimak video ini anda semua dalam ketaatan, sehat, dan bahagia. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinakan rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda, melunaskan seluruh hutang Anda, serta mencukupkan Anda dengan yang halal hingga terhindar dari yang haram. Alhamdulillah, Allah izinkan kita telah melewati nisfu sya'ban beberapa hari lagi insya Allah Syaban akan berakhir. Semoga Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Setelah sholat asar, kaum muslim diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzikir, membaca doa petang hari. Zikir dan doa ini dimaksudkan untuk memohon perlindungan dan keberkahan dalam hidup sampai tiba masa untuk pulang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda membaca doa yang sangat disukai Allah dan tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibaca pada petang hari. Mari sama-sama kita membaca doanya setelah beristighfar tiga kali. Astaghfirullahal al Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah fidini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma stur aurati wa amin rawati Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat Ya Allah, aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Hadis Riwayat Abu Dawud dan An-Nasai Alamin Allahumma sali ala Muhammad wa ala ali Muhammad Barakallahu fikum wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, salam takwa, Umi Nabila.